Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saimin saimat, hamba-hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Kesempatan sore hari ini, marilah sama-sama kita senantiasa berusaha dan terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berbekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baiknya perbekalan di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita menutup mata ini untuk selamanya, meninggalkan alam dunia yang fana, menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, perbekalan terbaik itu yang kita bawa untuk menghadap Allah bukanlah harta, pangkat, dan jabatan kita, tapi sebaik-baiknya perbekalan hanya ketakwaan kita semata. Ini sesuai dengan firman-Nya yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Saimin saimat, hamba-hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Satu hari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, "Ya Umar, tolong kau temui seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Aku minta kepadamu Umar, di saat kau bertemu dan berjumpa dengannya, mintalah doa dari orang tersebut." Saimin saimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Akan timbul pertanyaan di hati kita, bukankah Sayyidina Umar seorang sahabat pilihan yang kita yakini ketika ia berdoa pasti doanya Allah kabulkan? Kita mengetahui keberanian Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ketegasan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Sayyidina Umar, lalu Rasul minta kepadanya, "Umar, temui orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika kau bertemu dengannya, berjumpa dengannya, jangan lupa Umar, mintalah doa dari Uwais Al-Qarni." Muncul pertanyaan di hati kita pemirsa, siapakah ini Uwais Al-Qarni? Ternyata menurut survei, hasil investigasi, ternyata Uwais Al-Qarni seorang manusia yang memang tidak dikenali di bumi, tapi begitu viral di langit sana. Pada akhirnya, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar menemui orang tersebut lalu minta doa darinya. Begitu hebatnya Uwais Al-Qarni sehingga doa-doanya begitu mustajabah. Begitu tingginya kedudukan Uwais Al-Qarni sehingga tatkala ia berdoa tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, salah satu kehebatan Uwais Al-Qarni, kenapa doanya begitu mustajabah, kedudukannya begitu mulia di mata Allah dan Rasul-Nya? Karena Uwais Al-Qarni seorang anak yang sangat mencintai dan menyayangi ibunya. Pantas saja Rasul mengatakan, "Doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabi ala ummatihi." Doa kedua orang tua untuk anaknya bagaikan doa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni, dia merawat ibunya nyaris 1x24 jam. Merawat ibunya dalam keadaan sakit yang luar biasa. Bahkan beliau pernah minta izin kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada saat ibunya mengizinkan, bergegaslah, berangkatlah Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sana, ternyata Rasul sedang tidak ada di tempat. Dan pada akhirnya kembali lagi Uwais Al-Qarni ke rumah. Ibunya mengatakan, "Sudah kau temui nak Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"
Apa kata Uwais Al-Qarni? Ibu, Rasulullah sedang tidak ada di tempat. Hingga pada akhirnya aku kembali. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Cinta, sayang yang luar biasa yang diwujudkan oleh Uwais Al-Qarni. Hingga saat itulah Rasul mengatakan doa-doanya begitu mustajabah. Memang beliau benar hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan baginda Rasul karena nyaris 1x24 jam menjaga dan merawat ibunya. Hadirin, hadirat, saimin, saimat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kunci sukses kita hidup dunia akhirat, kita ingin mereguk kebahagiaannya, tak lain dan tak bukan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sadari di dalam tubuh kita ini mengalir air susu ibu kita. Di dalam jasad kita ini tumbuh darah daging keduanya. Kalau kita suka mengaminkan doa manusia-manusia yang hatinya dipenuhi dengan keikhlasan. Kalau kita suka mendatangi para ulama lalu minta nasihat darinya dan mengambilkan doa dari apa yang mereka panjatkan. Silakan saja, sah-sah saja. Tapi ingat, justru di dalam rumah kita itu ada keramat berjalan. Di dalam rumah kita itu ada keran keberkahan hidup kita. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dan ibu kita. Para pemirsa, saimin, saimat dimanapun Anda berada. Maka kunci kesuksesan hidup kita, kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat tidak lain dan tidak bukan berbaktilah terhadap ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan kajian kultum yang singkat ini insya Allah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita tercatat dan tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya dan pandai berterima kasih kepada ayah dan ibu kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita penuh dengan makna. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.